Haruka Nakagawa adalah seorang idola Jepang yang merupakan mantan anggota dari grup JKT48, yang merupakan anggota transfer dari AKB48 generasi ketiga dan mantan anggota dari subunit 4 Gulali. Haruka juga merupakan mantan anggota dari Watari Roka Hashiritai 7, salah satu subunit AKB48, dari tahun 2008 hingga 2014. Ia mengikuti audisi AKB48 generasi ketiga, dan diterima pada tanggal 3 Desember tahun 2006. Pada bulan Oktober tahun 2008, ia dimasukkan ke dalam unit Okasina Sisters dari AKB48, kemudian unit tersebut berganti nama menjadi Watari Roka Hashiritai. Single perdana Watari Roka Hashiritai, Hatsukoi Das Aoi Mirai, dirilis pada tanggal 28 Januari tahun 2009. Seusai malam konser peringatan 135 tahun harian Yomiuri Shimbun AKB-104 Senbatsu member Sokaku Matsuri, Haruka dipindahkan sebagai anggota tim A. Haruka berhasil terpilih untuk menyanyikan beberapa single lagu seperti Heavy Rotation, Chance no Junban, Flying Get, Manatsu no Sounds Good, dan Gingham Check. Pada malam pertama konser AKB48 in Tokyo Dome, diumumkan kepindahan Haruka Nakagawa dari AKB48 menjadi anggota JKT48 bersama Akicha. Haruka resmi ditransfer ke JKT48 sejak tanggal 1 November tahun 2012. Acara dahsyat di RCTI merupakan penampilan pertamanya sebagai anggota JKT48. Haruka bersama Akicha dan 5 anggota JKT48 membawakan lagu Gomenne, Summer dalam formasi 7 orang. Pada konser JKT48 First Anniversary Event di Senayan, Haruka dimasukkan ke dalam tim J bersama Akicha, dan 22 anggota generasi pertama dari JKT48. Haruka bersama JKT48 tim J ikut pada konser AKB Fair at Nippon Budokan di Nippon Budokan, Tokyo. Kemudian, Haruka pindah posisi ke tim T sebagai kapten pada tanggal 1 Agustus tahun 2015. Pada acara konser JKT48 Request Hour Setlist Best 30 2016, Haruka mengumumkan kelulusannya dari JKT48 dan lulus dari 48 Family. Haruka pernah menjadi member JKT48 yang selalu menjadi senbatsu di semua single JKT48 sampai kelulusannya sebanyak 15 kali, mulai dari single pertama River sampai single ke-15 Saiko Kayo, luar biasa. Setelah lulus dari JKT48, sejak awal Januari tahun 2017, Haruka menjalani solo karirnya yang berada di bawah naungan manajemen JKT48. Haruka menjadi pengisi acara tetap di Ini Talk Show bersama Sule dan Andre Taulani di program Realitas Rumah Uya bersama Uya Kuya dan menjadi co-host Magi Comic Show bersama Deddy Corbuzier. Pada tahun 2020, ia membawakan program Mabar You bersama Andika Pratama, Gilang Dirga, dan Ruben Onsu. Di tahun yang sama, ia bersama penyanyi cilik Kayla Kusumo dan rapper Hiro merilis single berjudul Peace. Pada tahun 2023, Haruka bersama Gilang Dirga membawakan acara permainan Game Zone Indonesia, yang tayang di GTV. Berikut biodata Haruka Nakagawa. Nama lengkap, Haruka Nakagawa. Nama panggilan, Haruka. Tempat tanggal lahir, Tokyo, Jepang, tanggal 10 Februari tahun 1992. Umur, 31 tahun. Agama, Shinto. Orang tua, Koji Nakagawa dan Yoko Ikeda. Profesi, penyanyi, presenter, dan aktris. Tahun aktif, 2007 hingga sekarang. Instagram, @haruu_chan.